5, 4, 3, 2, 1. Al-arkani wa syuruti bi'adai.
dan wajib atasnya yakni bagi setiap kala untuk memerintahkan orang yang dilihatnya meninggalkan satu dari hal-hal itu. Dari akan seseorang sholat meninggalkan salah satu rukun, kita lihat, kita tahu ya, wajib kita memberitahukan dan menegurnya. Kalau kita biarkan masuk kategori man katama ilman aljama'allahu bilijabin hadirin, siapa yang menyembunyikan ilmu maka kelak di umur kiamat dia diborgol dengan borgolan yang terbuat dari api neraka. Nembok, nah begitu. Ya.
Kama fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yatimu ruku'ahu wa yanquru bi sujudi wa huwa yusalli. Faqala sallallahu alaihi wasallam law ma tahadda ala halihi ma tahadda ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billah. Bagaimana keterangan hadis? Bahwa saya Rasulullah melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuk dan berpola mematuk dalam sujudnya. Matuk gimana sih kalau matuk jadi jidat? Mungkin begitu. Apa ucapan Rasulullah dalam hadisnya? Seandainya orang ini meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, saya meninggal tidak di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ini doa. Wa bihi aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru Allahu ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu baina rukuhi wa sujudi. Allah tidak akan memandang pada salat seorang hamba yang tidak menegakkan tulang punggungnya saat pelaksanaan salah satu antara rukuk dan sujudnya. Kayak tadi tuh, rukuk rata. Tangan usahakan itu di tempurung lutut, tekan ke belakang, jadi dia lurus. Jangan dengkulnya bengkok ke depan kalau lagi nonton kombat. Ya. Lagi sujud begitu juga tegak, begitu tegak pada rata, pinggul lebih tinggi dari malam. Dulu madrasah itu praktek sholat, gurunya itu pegang rotan, rukuk kita nggak lurus, tegak buka juga nggak ngomong, ya. Yeah. Orang sekarang ibu berhenti sekolah, mengamuk di ruangan ini, panggungnya nggak ada. Dan sekarang model duduk tahiyat saja, tahiyat akhir. Kalau kakinya nggak begini, digebuk lagi, kerotan. Sekarang entah kenapa saya jadi berubah. Ya, yeah. Kalau perlu galak dilaporin, nah nggak perlu duit. Ham, mereka tambel. Gimana mau benar murid? Guru memukul dan dipukul adalah kesalahannya dalam rangka mendidik. Orang tua hanya laporin. Anggap juga. Wa bi aidan anna sallallahu alaihi wasallam asma'un nasi sadiqatan allati yasifu min salatihi. Sejelek-jelek manusia sebagai pencuri adalah pencuri yang mencuri sesuatu dari sholatnya. Sholatnya nyuri juga. Hingga makanya sahabat bertanya, kalau dia Rasulullah, kaya banyak sedikit minat sholat. Gimana sih orang yang mencuri dalam sholatnya? Kala sayyid timur ruku'aha wala sujudah. Tidak sempurna rukuknya dan sujudnya. Makanya untuk tuma'ninah itu disunnahkan baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Itu sudah batas normal tuma'ninah rukuk. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi disunnahkan 3 kali. Kalau dibaca 2 kali enggak kena sunnahnya. Tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul. Bukankah Rasul berpesan di hadis lain? Solu kamar aitumuni solli. Lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihat aku. Apakah melihat langsung bagi yang mereka melihat? Atau kita melihat dari ajarannya melalui hadis? Kau pelajaran fikih. Itu semua diangkat dari praktek ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawal Tawwalan At-Tabrani wa Tani Al-Imam Ahmad.
والثالث جمع منهم ابن خزيمة أفاد ذلك رملي. Jadi riwayat hadis yang ketiga tadi ada riwayat Tabrani, riwayat Ahmad bin Hanbal, dan juga perawi hadis yang tadi adalah Imam Ibnu Khuzaimah. Wa yajibu alaihi ay kulli mukallafin qahruhu bi amri qawiyyin ala dhalik. Dan wajib atasnya yakni bagi setiap mukallaf untuk memaksanya dengan perintah yang keras atas semua itu. Kalau bagi orang tua, perintah keras terhadap orang yang jadi tanggung jawabnya, mulai dari anak atau dari istri, anak dan pembantu yang tinggal di rumahnya. Pembantu yang aku lakukan pulang Islam sekali itu urusan salatnya, puasanya semua tanggung jawab majikan, kontrol, karena di satu rumah, satu atap. Jangan bilang orang lain, karena tinggal satu rumah, dia tanggung jawab. Makanya baginya sudah sadar, dewasa, dia yang harus mewajibkan atasnya. Apapun jadinya wajib, enggak bisa ditinggalkan. Demikianlah seperti sholat dan puasa. Sementara zakat dan haji relatif. Ayat ada isyakin matrukin bil kuliah. Au ma ata'ala ghairi tariqihi min al-arkan wa syuruti tariqihi. Yakni penunaian sesuatu yang ditinggal secara keseluruhan utuh atau sesuatu yang ia lakukan tidak atas cara yang seharusnya berupa rukun dan syarat-syarat dengan mesti dilakukan menurut aturannya. Ini tegas, rukunnya tidak benar, perbaiki, berulang-ulang tidak benar juga, wah ini mesti dikebuk gitu. Sujud begitu juga, syarat-syaratnya tepo-tepo barangan aja deh, celana yang udah lama dia pakai gak jelas celana itu bersih apa kotor ya. Kita kalau udah merasa celana kita 2-3 kali pakai, kemudian kita mau pergi dalam satu perjalanan yang mungkin nanti kita akan sholat di perjalanan itu, ganti pakai celana yang baru yang bersih. Jangan itu lagi, kita nggak tahu kena najis atau tidak. Jangan setia yakin. Kita lebih baik berhati-hati ketimbang gampang-gampangin. Maka orang yang apik ada yang pergi kemana-mana selalu bawa kain sarung. Persiapan dikhawatirkan nanti celana kena najis. Kain sarung bawa. Kalau perempuan bawa mukena. Sudah sampaikan pengajian kaum ibu, tolong perintahkan kepada anak gadisnya. Kan kalau keluar jalan tasnya kayak marinir gede-gede banget. Ya, kalau kita periksain ada pernah nggak? Enggak. Yang ada apaan? Lipstick, ya, HP, tiba-tiba charger di bawah juga tuh. Lagi power bank. Lengkap dah alat-alat tidak karu-karuan yang dibawa. Ada yang tepulan dikit, tambel lah. Bukan lah, tidak bawa. Ini kewajiban kita sebagai orang tua ataupun sebagai kakak untuk memberitahukan dan sekaligus memeriksa. Kita anggap orang tua kita mungkin sudah tua, kadang-kadang lupa dan sebagainya. Tapi kakaknya atau abangnya berkewajiban menduduki jabatan orang tua dalam pengawasan terhadap adik-adiknya urusan ibadah. Jangan apa ngacung-ngacung aja. Karena udah gede kan dia macam-macam itu tanggung jawab. Nggak bisa gitu.
In qadara 'alaihi ayyul madhkur min al-amri wal qahri. Jika ia mampu atas ayat melakukan hal-hal tersebut, yaitu memerintah dan memaksa. Kalau tidak mampu, serahkan kepada orang yang lebih mampu. Ada juga adik negurin kakaknya. Justru adik yang mikirin urusan sholat. Ini kakaknya, ini abangnya tidak perlu mikirin. Adiknya negur. Biasanya kan abang itu, ya, adiknya negurin, jangan ngajarin. Oh gitu. Tetapi kan adiknya mampu, serahkan kepada yang lebih berhak. Siapa? Beritahukan orang tua. Bahwa abangnya enggak begitu perhatiin dalam urusan sholat. Sholatnya sembarangan. Biar orang tuanya yang langsung ya, menegur dan menasihati. Seharusnya walaupun adik, kalau dia negur kita, ada kekeliruan dalam sholat, contohnya umpamanya. Seharusnya si abang ini terima kasih. Ya, kenapa? Diselamatkan oleh adiknya dari terperosok kejuran kesalahan dalam ibadah. Mesti terima kasih, kalau perlu dari kawan malam. Dia enggak marah. Dia ngajarin juga lo, rekor kemarin. Pernah ada rekor kemarin. Udah bisa jalan. Wailah yakni wala dalik bayani walaihi inkar ayat karoha wa nahyu an dalik an dalik al fi'li di qalbihi in ajada an al qawli wal amri wa dalika ayat inkar bil qalbi ataupun untuk orang lain kita gak mampu, ada kita ada rasa segan, rasa gak enak pada hakikatnya boleh hak kalau bukan yang murah katakan yang hak kalau pun baik. Hai. Maka kalau dia mampu, maka wajib atasnya untuk mengingkari, yakni membenci dan melarang terhadap perbuatan itu dengan hatinya. Jika tidak mampu memaksa dan memerintah, namun itu termasuk golongan iman yang lemah. Ini contohnya orang yang sholat, tinggal sholat. Kita tegurin, tetap. Ya, jadi kita benci aja. Jangan benci sama orangnya. Kita benci pada kepribadiannya. Ngaku sebagai seorang muslim, tapi gak pernah peduli akan kewajiban sholatnya, umpamanya gitu. Ayat akallu ma'ayalzamu al-insana ayat ma'ayajimu alaihi indala ajji ayat rafi adzali. Jadi sikap minimal yang termestikan bagi manusia, jadi apa yang wajib atas dirinya ketika tidak mampu, jadi saat dirinya lemah untuk melaksanakan hal itu, artinya memerintahkan, mengajarin dan lain sebagainya. Lemahnya kenapa? Bisa ketanding jawab. Ditanya lagi. Kebetulan kalau ditanya dia gak mampu jawab, kan gitu. Nah itu satu kelemahan apa dia. Maka serahkan kepada orang yang lebih berhak. Lalu enggak, kita cukup membenci akan sikap dan perilakunya yang enteng banget meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Wajibu ala kulli mukallafin tarku jami'il muharramat. Dan wajib atas setiap mukallaf, tahu kan mukallaf ya? Mukallaf yang sudah berkewajiban akil balik, meninggalkan semua yang diharamkan. Sini kasih contoh kahoko kilwalidain, seperti menyakiti atau durhaka kepada kedua orang tua. Ini jangan nggak main-main ya. Durhaka orang tua itu bukan hanya membantah atau melawan dengan kalimat yang ini. Orang tua perintahin sholat, nih, saya jawab. Udah zuhur, sholat, iya. Yeah. Tapi kita nggak kerjain, kita terjalan. Itu sudah durhaka orang tua.
keluarnya dia dari rumah, dia belum melaksanakan perintah orang tua yang mengizinkan sholat, dia belum menjadi anak durhaka yang selalu mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mengingkari atau tidak memperhatikan ataupun meremehkan wajabah walidahu bagi. Dia menganggap ringan dan enteng apa yang disampaikan oleh orang tua. Nanti kalau dia berkeluarga punya anak akan lebih dahsyat lagi dari dirinya. Dia paling takut, seram gitu. Kalau dia bapaknya tanya itu udah sholat, belum sholat, ya di jalan. Nanti begitu dia punya anak, ditanyain anaknya udah sholat, belum. Bapak sholat dong. Balik tuh, lebih hebat, hebat. Iya. Bapak berrahmi memutuskan silaturahim. Marahan, ya. Dengan kata lain, marahan ini mau putus silaturahmi. Wasyurbil khamri, minum arak minuman keras. Waqtlin nafsi, bunuh. Jadi kalau menurut Bapak bapak tentang membunuh. Mangkota la mukminan mutamidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka dia kekal di dalam neraka. Mangkota la mukminan fakannama qatala an-nasa jami'an. Siapa membunuh seorang mukmin hukumnya sama dengan membunuh semua orang mukmin. Itu dosanya. Sekarang ini tawuran, ribut, salah paham, main bunuh aja. Ya. Lu jalan buat celurit, mau ngapain? Ada orkes joget, mereka joget ngerokok, sego rokok, ribut, rantam, buru-buruan. Enteng banget sama dia. Mau kenapa? Tipisnya keimanan ya, yang ada pada jiwanya. Tadi saya jelaskan kita membunuh orang atau ada yang membunuh orang sengaja, emang di bawah pisau ditusuk mati, itu kan namanya berencana ya. Hukumnya kan kisos, kalau nggak dikisos di dunia di akhirat dikisos. Bukan penjara. Kalau yang dipenjarain dua kali sengsara nih, dunia dipenjara, akhirat dikisos. Nah sekarang dimaafin sama keluarganya, ya keluarganya maafkan, tapi tetap dia wajib bayar dia. Bunuh sengaja tuh biarnya berat. 30 ekor unta umur 3 tahun masuk tahun keempat. 30 ekor unta. Umur 4 tahun atau tahun kelima 40 ekor unta yang lagi bunting mau nyari di mana, rumah sakit bersalin. Itu harus dibayar kontan bulan itu juga. Itu dimaafkan tuh, tetap wajib bayar di dia. Itu pakai duit berapa kira-kira? 2 miliar tunggu dulu biarnya. Makanya kita akan diterapkan hukum Islam, kita individu sebagai seorang muslim dan mukmin yakini bahwa itu wajib dilaksanakan. Karena kita tidak dilaksanakan, di akhirat pasti dilaksanakan oleh malaikat. Daripada terjadi seperti itu, ya jangan membunuh. Itu oh kesalahan dia dengan dia membunuh kalau disambit pakai tape mati. Kok ini nyambit
Seolah-olah kan ingin melukai atau melumpuhkan. Bersalah copot, apa? Mati. Nah orang yang seperti itu dia gak dikisos, tapi tetap bayar dia. Berapa ekor? 100 juga. Cuma 3 tahun. Ya, 3 tahun. Dikasih limit 3 tahun. Makanya Rasulullah larang bercanda. Latam tak Paitan bisa diwati ilal adawak. Jangan bercanda, bercanda itu akan menimbulkan permusuhan. Nah kalau dia bercanda di lepanin tapet mati, kira-kira keluarga yang itu benci gak benci? Benci kan? Permusuhan mungkin ada yang apa? Dendam. Dan besok kau sambit lagi deh. Dibolong. Nah ini yang harus melarang. Waktu riba, makan riba. Orang tuh makan riba kan? Yang sengaja. Itu diumpamakan digambarkan nanti perutnya itu seperti rumah bengkak gede. Kulit perutnya transparan, bisa dilihat dari luar. Di dalamnya kalajengking dan ular yang tengah menghancurkan isi perutnya. Dia gak mampu bangun, duduk di jalanan. Jadi orang yang lewat pun pijak dia. Sebagai dia, mana ada waktu di dunia dia pijak orang, ngisap keringat orang. Itu pemakan riba, lintah darat dan sebagainya. Termasuk ada orang yang nitip duit di bank, tapi dia nyari-nyari mana bunganya yang gede. Ya, jadi justru mengharapkan bunga. Kalau mengharapkan bunga, sawah geriangnya banyak loh. Bunga boja. Hati-hati, ya. Wadzina dan berzina. Karena hadis itu la yasrabul khamra hina yasrabu wahu min. Orang itu tidak akan minum minuman keras kalau saat meminum dia beriman. Berarti waktu dia minum imannya lepas bagaimana orang lepas baju. Tanggal imannya enggak ada. La yasriku sarik hina yasriku wahu mu'min. Orang itu tidak mencuri kecuali saat mencuri dia beriman. Makanya enggak ada orang yang saat mencuri beriman. Imannya lepas kayak orang buka baju. Yang ketiga la yasriku hina yasriku wahu mu'min. Begitu juga seorang itu tidak akan berzina kalau saat berzina dia beriman. Berarti waktu berzina imannya lepas. Meninggal overdosis, ya. Meninggal overdosis OD, itu meninggalnya nggak mau iman. Andai kata nggak disolatkan nggak dosa, karena kita husnuzon berbaik sangka dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat, gitu kan? Pernah mengucap 2 kalimat syahadat kita solatin. Urusannya yang lain selain Allah. Cuma nggak macam mana, nggak usah pakai syahadat. Ya, gak perlu sedikit sadar lagi. Ini benar dulu lama aja. Wakaf kali kaum Lut, alladzina ahlakahumullah ka'ala bi dzunubihim wa hiya al-liwa. Dan seperti berbagai perbuatan kaum Nabi Lut yang Allah Ta'ala telah menghancurkan mereka dengan sebab dosa mereka, yaitu liwat homoseksual. Dulu kan murkanya Allah pada kaum Nabi Lut, Allah putus beberapa malaikat menyupai manusia. Pertama datang pada Nabi Ibrahim untuk menguji Nabi Ibrahim bagaimana 6
Ibrahim alaihissalam begitu kedatangan tamu, dipotongin anak sapi, ya, dijamu dengan jamuan yang memuaskan tamu, sukses Nabi Ibrahim. Tapi waktu tamunya mau makan, tangannya nggak nyampe, mulai gemetar Nabi Ibrahim. Sadar bahwa itu para malaikat. Mereka mengatakan, la takhaf ya Ibrahim, jangan khawatir, jangan takut. Kami ini adalah utusan Allah yang diutus untuk kaum Nabi Lut. Itu Nabi Lut saat kedatangan lima pemuda yang ganteng-ganteng, tampan-tampan, kan istri langsung milih kau tuh. Obekan-obekan, ganti bayar-bayar. Jadi gerbong istrinya. Begitu bayar, orang kampung sudah siap untuk menyodomi tamu Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Nggak tahu itu yang lima pemuda yang ganteng dan tampan adalah malaikat. Dimasukin sayapnya cuma selapis bumi, diangkat dikiram. Cuma ada yang mental, jatuhnya kekuningan. Nyantuk di taman lawak. Itu hukum mereka bunuh. Uqtulul fa'il wal maf'ul. Sodomi. Bunuh pelaku dan yang diperlakukan. Tapi hukum bunuh mereka beda. Bukan yang dirajam, bukan yang dicambuk. Bungkus pakai karung, jatuhin dari menara. Kan asik banget tuh. Kumpulin 8 karung, naik ke Monas, gitu. Jatuhin. Pokoknya depek, gak gerak lagi udah. Tinggal di sok, hancur tulangnya. Itu amal kaum Lut. Nanti di Yaumul Hisab, Yaumul Kiamat, akan datang banyak anak kecil yang ada palanya. Anak kecil yang ada palanya. Dinyari bapaknya. Malaikat pura-pura nanya, siapa bapakmu ini? Karena dia menggauli laki-laki. Dunia ini kita tahu ada palanya, itu serem. Ini khusus begitu. Makanya jangan diapain, jangan diopenin. Orang bencong. Saya umumin aja terang-terangan. Keliling kampungnya maghrib. Keliling orang sholat, orang ngaji. Ya. Usir. Siapa yang ngasih duit, berarti retot dengan kelakuan dia. Dosanya kebagian. Kita retot. Kan kita gak retot, gak boleh. Jangan kasih duit. Ada yang bilang galak kan. Galak apa dasarnya galak? Minta galak. Kami kan ngerampok, tangkep. Sekarang menjalar ke rumah kita, maghrib sebagainya. Jangan deketin, kenapa? La'anallahu mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat dan mengutuk orang laki yang menyerupai perempuan. Sengaja dipakaikan perempuan, alat-alat perempuan pun dipakai, padahal dia laki. Allah laknat, Allah kutuk. Kalau kita deketin, khawatir kutukannya datang. Kutukan Allah nyampe, bagian. Tuh jangan deketin. Ini kok terakhir. Enak bayar tanggal 7 udah bayar. Apa nanti sebelum gak kita awal? Asal duit aja. Kapan kita mau dakwahnya? Kapan kita mau berjuang? Ya. Terlalu rakus manusia. Kalau hanya pertimbangan uang tanpa dipikirkan kerusakan dalam lingkungan. Yang perlu diperhatikan dari wajah. Pemuharasatu ad-dika
pemunang mahatu al-kibay, tukang mandu ayam. Ya, dengan dua ayam. Larang mereka, usir. Kok, galak-galak, Ustaz. Mangan dua ayam galak-galak. Rambutnya gondrong, ibunya pokok itu, gelap bahar. Mau gelap bahar bisa makan toh. Rambut bergelap bahar. Baju koko hitam bisa jadi kuntilanak. Kita selalu diiming-imingi perasaan takut yang bukan pada tempatnya. Kita harus lempar. Lihat di mana tempat orang kedua ya. Jabung ayam. Dari awal saya pesan remaja masjid ini harus punya sikap dan tegar. Jangan baca rawi aja pintar, dipukul gak kena. Nah itu remaja masjid. Pukul nangis, mimisan lagi. Contoh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kecil. Kalau maju mainan perang, bisa umpet di kolong kuda. Kita juga bisa kalau menara. Kenapa? Tangkasnya. Nah disitulah Rasulullah kasih satu kesimbauan. Alim awladaku kasibahan jawab di maya. Didik anakmu berenang dan memanah. Maksudnya apa? Beda di diri. Niatin buat lari. Di Uber lari. Uber lagi. Gue enggak. Namanya gue jual. Beli. Baru rumah dan masjid. Niatnya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini belajar silat kalau tiga langkah jalan yang umumnya. Udah kayak udah takut, letak penting, letak penting. Bawa ilmu padi, makin penuh, makin runduk. Gitu. Bodoh aja kan gitu. Ini aku, barusan, banyak mungkin. Ini apa dia? Lengkap. Mau dengan apa kan gitu. Baca Quran, ayo. Baca rawi, ayo. Mencegah mengantisipasi anak-anak yang tawuran, ayo. Jadi sehingga orang gak melecehkan, gak meremehkan pada masjid. Dan dianggap hanya cuma bulu dan doang. Ambil tahlil. Saya tunjukkan bahwa kita pemuda Islam yang siap pakai dalam urusan-urusan yang sifatnya bisa merusak citra Islam. Nah, apa lagi? Ya. Adu kambing. Panopsono media mengurangi timbangan dan takaran. Wadhulul hammam bila mizan. Masuk tempat mandi tanpa alat penutup seputar aurat. Ini bukan alat mandi kamar mandi kita enggak. Kalau hammam, kalau kerja di sini hammam, itu hammam yang ada kalau di Arab ada itu namanya sauna. Karena kita kalau di Arab negaranya bermusim. Terus terang saya kalau musim dingin mandi saya seminggu sekali. Ya pada Jumat. Masuk ketika hammam, cuma dari rumah pakai sarung. Kalau masuk sauna masuk ke dalam, suasananya panas. Daki mau keluar, mau keringetan, tapi tutup daki, wah gelintingan gitu. Begitu disiramin air panas, hangat, diusap sama teman, rontok tuh. Coklat airnya. Nah kalau ada yang masuk situ gak pakai nutup aurat, nah itu yang mesti dicegah. Ya. Kalau di Eropa kan terkenalnya nudis, ya. Nudis. Yang masuk satu pantai semuanya enggak ada boleh pakai pakaian. Itu terjadi tuh. Peraturan yang bikin memang salah, akhirnya yang bikin peraturan kena. Lalu di Amsterdam nudis masuk satu kolam renang pemandian itu enggak ada boleh pakai pakaian, panjang semua. Diumumin menteri mau datang. Ya. Karena yang dalam menghormati pakai baju,
Menteri baca, luar baca, peraturan siapa yang masuk sini harus buka pakaian. Menteri di luar belanja, dan pakai baju. Enak di luar luar. Itu peraturan yang salah, dibuat, akhirnya makan diri sendiri. Udah, sampai situ dulu. Lanjutannya, wayajibu aidan. Nahyu murtaqibiha Allah ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma